Hai, what's up bos, nama saya Reza Poken. Jadi pada video kali ini kita nggak akan reaction video dulu guys, tapi kali ini kita akan ngelihat sepeda BMX dari subscriber saya, oke? Aku jadi penasaran sepeda BMX itu partnya itu apa aja gitu loh. Oke, langsung aja ya. Oke guys, kita akan lihat sepedanya dari Amex. Ini tak tulis Amex ya, berarti namanya bukan Amex pokoknya. Bentar guys ya, kita langsung cek deh sepedanya. Nih guys, awal masuk dunia per BMX kan nonton MNC TV dari Go BMX. Wah, berarti ini kena virus Go BMX guys. 2014 berarti lama ya guys ya. Lama ini guys. Terus. Ini belinya satuan atau tidak langsung full pack, berarti dia beli rakitan guys, dia ngerakit sendiri. Alhamdulillah akhir tahun 2019 keturutan sudah siap trik. Oh, berarti jadinya itu tahun 2019 guys. Ya, walaupun di kampung dan di kotaku cuman aku doang yang main BMX, no problem lah. Namanya udah hobi ya, sulit terus dilepas. Sekian, terima kasih tanda tangan Amex Paraya. Oke guys, itu paling IG-nya guys, kan coba kalian bisa cek IG-nya AMX underscore Faranya. Oh, berarti ini ini suka banget sama Colin ini. Speknya frame Megatech. Megatech itu lama guys, sumpah lama itu guys. Aku belum main itu frame Megatech udah ada sih. Terus barnya atau steer striking, gripnya no label, headset mission, wow mission, stemnya united front load, bannya Maxxis DTH, ukurannya 2,20, sedang. Terus wheel set depan belakang, hub no label, rims Alex rim dan sunrace. Yang depan mungkin Alex rim ya, atau enggak sunrace. Ringnya Salt Pro, saddlenya Avic, forknya itu Arch Bike, aku nggak tahu itu guys. Terus rantainya YBN, sporket Salt, pedal Taiwan, transparan. Saran jangan beli ini. Baru beli langsung pecah. Iya guys, kayak yang transparan tuh cepet pecah gitu loh guys. Cepet pecah kalau pedal transparan tuh. Mending beli kayak yang aku gitu loh, flatback. Meskipun agak mahal sedikit lah, yang penting itu enak. Awet. Lihat sepedanya dulu guys. Oh itu stemnya dibalik guys ya. Oke guys, next dari Dava BMX. Ya, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Ini sepeda saya. Awal mula main BMX tuh saya cuman iseng-iseng aja main di skatepark pakai sepeda yang bukan BMX. Waktu saya sampai di skatepark, rame anak BMX-nya. Terus saya main aja di skatepark sendiri karena belum kenal sama anak BMX. Dan ternyata itu ada anak BMX yang rumahnya deket dengan rumah saya. Oh, berarti hoki atau udah takdir. Terus saya suka liatin dia main. Terus saya tanya-tanya soal BMX. Lama-lama saya temenan sama dia. Waduh, selamat. Kalau dia ke skatepark saya ikut, dan lama-lama saya kenal sama anak-anak BMX lainnya. Dari situlah awal mula saya main BMX. Oh, jadi begitu. Good story bro. Speknya gak ada ya? Tidak apalah. Oh, ini sepeda lama atau sepeda baru ya? Itu kerennya masih kepeng. Ini kayaknya bawaan deh, bawaan fullback, gak tau apa itu. Next guys, ada Iksan Jamil.
Aduh. Kita lihat guys ya. Muat ini guys. Ini sepeda saya bang. Awal mulanya saya main sepeda gunung gowes santuy. Dan kepikiran biar gak gabut ngapain cuma gowes-gowes doang. Waduh, sepemikiran sama aku guys. Terus akhirnya aku loncat ke BMX supaya nggak bosen cuman gowes doang. Sama guys, sama kayak aku guys. Aku dulu itu juga gabut gitu loh, cuman gowes, bosen kan. Jadi aku kenal BMX, jadi sampai sekarang seneng banget gitu loh main BMX. Ya walaupun kadang ada rasa bosen gitu. Ini kayak frame gini banget ya. SU-nya kayaknya pendek, terus saddle-nya tuh masih biasa gitu. Gak apa-apa sih. Steer-nya itu kelihatannya kebesaran ya. Oke lah, pokoknya latihan lah. Dari. Ini mas, BMX saya. Awal mulanya saya suka BMX ya karena BMX itu asik ya. Jadinya ya dulu saya jadinya ya dulu saya pakai BMX apa adanya. Karena dulu beli BMX yang asli itu mahal. Ya akhirnya saya ngerakit aja. Ya dengan budget seadanya ya alhamdulillah. Akhirnya saya bisa keturutan bisa punya BMX freestyle. Freestyle kelas menengah. Masa ada sih kelas menengah? WK walau dengan budget pas-pasan, yang penting bisa dibuat mencari trik lah. Hashtag ride your way, hashtag never give up. Ya kebanyakan jajanya. Ini frameku dulu guys. Ini frame koloni lokat tahun 2010 kalau nggak salah ya. Ini cocok banget buat di skatepark atau main park. Ya aku udah tau peta ini kok guys. Pertama kali main sepeda BMX dari tahun 2020. Oh masih baru guys. Akhir bulan Ramadan. Sebelumnya main BMX juga cuman masih jarang-jarang main. Soalnya masih fokus main ke hutan berburu. Kalau aku berburu sepeda ya. Sebelum punya sepeda yang KE, beli full bag. Sebelum punya sepeda yang KE, beli full bag. Dulu masih pakai sepeda Senator old school. Cuma dipakai wheelie sama bunny hop. Ya enggak apa-apa, penting dapat trik kan. Main BMX itu karena saya terinspirasi dari teman ngajak main sepeda ngajak. Dari temen ngajak main sepeda, ngajak ngecilin gear depan biar ringan, bisa angkat 2. Apa maksudnya? Biar ringan, bisa angkat 2 lama. Yes. Oh, biar bisa angkat 2-duanya mungkin ya. Lama-kelamaan saya jadi pingin jadi sepeda. Saya kumpulin uang, beli ditambah CS. Maksudnya gini, ganti sepeda saya. Saya jadi pengen ganti sepeda saya, kumpulin uang buat beli sepeda. Ditambah orang tua gitu loh guys. Akhirnya bulan Juli bisa beli KHE second walaupun masih belum tahu trik-triknya. Dulu waktu pertama main ke alun-alun Lembang, secara gak sengaja ketemu rider BMX. Waduh, takdir guys, berarti takdir ini ya. Manggil saya, ternyata minjam sepedaku, ngetrik bar manual sambil mengajarkan saya chicken bar. Lama kelamaan dari Agustus sampai Januari udah dapat banyak trik. Waduh, selamat. Soalnya tiap hari BMX terus. Waduh, sampai ortu saya dipanggil ke sekolah.
Kenapa ceritanya sama kayak gini, guys? Dipanggil ke sekolah karena BMX terus. Ya, jalan gitu, guys. Sekolah-sekolah gitu loh. BMX. BMX kan hobi. Sekolah kan kewajiban, guys. Gitu loh. Karena sudah kelas 9, mau SMA, tapi sekarang udah bisa ngatur waktu sekolah online. Dulu sampai 12 siang. Panjang kan? Iya, panjang. Panjang, Vi. Aduh. Bentar guys. Iya, itu fullbacknya KHE. Satunya Afrik gitu ya, kelihatan. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting bisa latihan, bisa dapat banyak trik. Nanti kalau ada event, bisa ikut lomba, guys. Terus bisa dapat uang. Biar bisa membanggakan orang tua, guys. Oke, guys, gitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah mengirim foto-foto kalian di WA saya. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.